Coba nyalain lampu yang kecil, Mbak. Bukan? Something bang. Asin banget tapi ya. Asin. Asin. Bikin darah tinggi. Makan satu mau gak ngaruh darah tinggi. Gue udah makan tiga. Yaudah. Makan gorengan. Nah ini makan tahu aci. Mau? Hah? Mau? Kurang nggak? Oh, enggak. Asin banget ini masalah. Cepet banget, apa mau nanya masalah? Aku udah mandi loh guys. Keren gak sih? Ini tuh mandi mandi siang. Tahunya asin banget, Mbak. Pusing kepala gua. Nih bentuknya kayak gini. Ini ada tahunya, terus nih bawahnya ada acinya lah, pokoknya gitulah. Kalau gabut SR aja. Nah, ini aku lagi gabut, jadi aku SR. Enggak mau tahunya, Mbak. Aku sukanya semia acinya dong. Coba tahunya enak, tapi asin banget. Asinnya tuh kayak ada gambar nggak, gambar apa? Hari ini aku bangun jam 11. Terus makan, habis makan main handphone, terus merasa gerah, terus mandi ke atas, habis mandi main handphone lagi. Nah ini enak nih tahunya. Ada yang asin banget, ada yang enggak. Ya enggak rata. Enggak punya, enggak asin juga. Abis itu merasa kayak, kayaknya udah lama nih gak showroom. Ini showroom aja. Terus gak tau kenapa hari ini tuh kayak mendung kan. Tapi tuh gerah gitu, kayak panas. Tahu aja apa? Tahu aja emang enak, emang enak. Enak. Pengen mandi hujan. Aku juga pengen mandi hujan. Pengen tuh hujan yang deras gitu, terus nyalain AC, terus sambil scroll TikTok, terus sampai ketiduran. It's my dream.
Not her. Aku pengen mbak tahunya. Ambil minum. Siapa yang kalau minum nggak bisa kalau nggak ada es batu? Es batu di rumahku kayak nasi banyak banget. Air putih dingin gak enak. Lu orang mana sih? Tapi mungkin kalau aku tinggalnya kayak yang di Bogor gitu, yang kayak emang dingin, aku juga mungkin gak suka air putih dingin ya. Tapi kalau di sini, ini gelasnya dari 2019. Gelas orang nikah. Aku jarang banget tau mandi jam segini. Kayak jarang aja. Mungkin karena malas aja. Ntar 2027 gelas nikah lu ya lah. Aku 2000 sekarang 2023. Aku 2026. Gak up wing lah. Kan udah ada yang ini. Nanti kita kalau meet and greet posenya gini ya. Itu menjadi gaya. Aku lagi BTP. Enggak lah, 2026. Enggak tahu deh ah. Siapa mau? Siapa mau seriusin gue? Kemarin udah dibilang, kemarin ada yang seriusin aku, terus ada yang komen kayak gini, kok bisa ya ada yang serius sama Ola? Ngerti gak sih maksudnya? Kayak waktu dulu aja tuh, jadi waktu zaman akademi aku punya kakak manajer tuh, dia emang kocak gitu orangnya kan. Terus waktu aku sakit, terus dia bilang kayak gini, Ola jangan bercanda ah, padahal gue demam. Jadi kayak orang-orang aja gak percaya gitu kalau misalnya gue sakit. Waktu demam itu orang-orang gak percaya. Jadi di saat gue ngejokes terus ada yang seriusin tuh kayak baper banget diseriusin. Oh. Orang-orang ngiranya gue bercanda. Itu memang kalau orang suka bercanda pasti seperti itu. Betul banget. Kalau hidupnya suka bercanda, pasti orang-orang ngiranya apapun yang kita lakukan tuh bercanda. Jadi waktu itu kan si Fioni kemarin waktu di Medan bawa koper, terus aku bilang, "Fioni, kopernya mau dinaikin situ enggak?" Terus dia ketawa. Terus dia ketawa sampai bilang, "Enggak." Terus aku bilang, "Hah? Kenapa? Lu kenapa ketawa?" Pasti si Fioni nih ngiranya aku lagi bercanda. Terus dia bilang, "Iya, aku pikir kalau bercanda soalnya kirain dia tuh kopernya itu mau dinaikin ke dalam ke apa sih guys kan tau gak sih yang kayak
tempat yang kopernya jalan-jalan itu. Padahal aku bilang mau masukin ke troli apa enggak, tapi dia ngiranya masuk ke jalan-jalan itu. Aneh. Gue sih sebenarnya yang aneh. Dia serius sama gue. Kasih terus nih guys, aku kasih tau ya guys, seberapa menolongnya es batu dalam hidup gue. Sebenernya gak nolong sama sekali sih, cuman kayak aku bingung nih, aku selalu makan es, minum es, tapi aku tuh jarang banget batuk. Pernah sih waktu Ramune 2 minggu yang lalu, kalau kalian ada yang nonton, waktu M1 tuh gue bener-bener kayak kesedak angin gitu, sama sih kayak ada angin masuk terus langsung gitu. Nah, jadi aku tuh jarang banget yang namanya batuk. Aku jarang sakit gigi. Ya gue merasa gigi gue tuh kayak kuat gitu. Gigi gue tuh bisa kalau sakit minum es langsung sembuh. Bisa mang tapi nggak ngilu. Oke, itu aneh banget nggak ngilu. Ini yang paling aneh ya. Kayak orang-orang katanya ngilu, tapi kayak kenapa? Aku bisa gigit kalian dan sampai dagingnya kebuka gitu mungkin ya, karena gigi aku kayak, terus gigi aku kan banyak yang apa namanya, gigi taring gitu ya. Nah kalau sariawan aku sering, tapi aku tuh sering sariawan bukan karena aku salah makan atau kurang makan sayur atau apa-apa gitu, tapi karena kegigit. Jadi gigi gue tuh apa sih namanya, banyak taring gitu kan. Jadi kalau misalnya kegigit, itu kegigitnya sama taring. Dan aku kalau misalnya sariawan, kalau nggak di sini ya di sini, pokoknya di deket-deket taring gitu kayak. Kalau kegigit lidahnya pernah sih, tapi kayak sakit sih. Kok kameranya buram gitu ya? Ya gak sih? Enggak lagi. Kayaknya emang mukanya yang buram. Enggak, tapi ini kayak kan abis mandi ya, jadi skin condition ini merah gara-gara kulitnya ngelupas gitu, kering deh kayaknya. Terus ini kantong matanya, idol itu memiliki kantong mata karena terus gitu deh pokoknya. Jerawat hidung gak enak tau gak sih? Iya, tapi ini bukan jerawat sih, ini tuh kayak rata-rata aja, tapi kayak dia tuh apa namanya, kulitnya ngelupas gitu, perih. Kalian pada bilang Ola bikin ciciro-ciro, aku udah bikin tau.
Kikirakio. Iya. Kalau kulitnya kering kan bisa ngelupas gitu. Bikin 6 banyak banget. Guys, siapa yang meet and greet sama tuh shell, aku udah sold out belum sih? Kok fanbase gue nggak ada kasih info gitu ya? Apa belum sold out? Tapi katanya semuanya sold out. Ciciro ciro. Udah diinfoin. Emang iya. Soalnya gue kalau misalnya buka admin fanbase Oracle itu pasti isinya Verstappen menang. Di lap segini-segini Verstappen. Tereret. Bikin orang mati. Tahu enggak sih jokes itu, jokes anak kecil. Pengen makan ini deh, mie chili oil. Kalian pakai baju apa, guys? Get and get. Aduh. Dulu something, sekarang nothing. Nih, waktu kemarin teater Ramune gue liat ada orang pakai ini. Dulu something, sekarang nothing. Kalian pakai baju apa dan kalian mau aku pakai baju apa saat meet and greet nanti? Kalian setuju gak kalau rambut aku segini? Sependek ini, karena aku gak pernah punya rambut pendek. Kita pakai lip tint dulu, ini ada jelly tint. Mereknya itu gak tahu karena ini belinya di Thailand. Dan dia tuh bagus banget karena dia tuh kayak rasanya tuh kayak powdery gitu, terus kayak terus langsung menempel di bibir. Terus kalau misalnya kita kayak, kalau tadi kan karena makan yang berminyak ya, jadi kayak hilang gitu. Kalau misalnya dia ada menyerap ke bibir, dia tuh bisa tahan lama banget gitu. Cuman sih emang kalau misalnya kalian bibir kering ya pakai ini dulu, pakai apa namanya, pakai lip balm. Nah, kenapa gue bisa ngasih tau ini, karena ini gak ada dijual di Indonesia, jadi kayak pakai air. Kan waktu itu kan ada tuh review orang review kayak makeup gitu, terus kayak ini apa, transfer proof banget, terus ini waterproof banget. Terus ada cowok-cowok yang komen kayak gini, terus kalau misalnya waterproof sama transfer proof hapusnya gimana? Kan ada namanya micellar water atau makeup remover. Itu remover kan, makeup remover itu buat hapus makeup emang khusus. Kan gak mungkin kalau misalnya lu minum terus airnya mengandung makeup remover gitu. Aneh orang-orang. Ciciro ciro.
namanya juga laki. Eh iya, laki-laki pada seperti itu semuanya. Tapi abang gue enggak, karena abang gue juga pakai pistol rotor. Dulu something. Ya ini hapusnya pakai oli nanti ya, pakai oli di gini. Digosok-gosok. Terus nanti pakai kapas. Ciciro-ciro. Guys, kalian, jadi aku kan belum beli baju buat meet and greet. Tapi tuh aku udah termuncul kayak ada ide-ide gitu. Aku kan pernah bilang tuh waktu itu kalau misalnya aku meet and greet tuh mau cosplay jadi Mickey Mouse. Mbak, mau anting dong, Mbak. Anting yang itu di sini. Yang titik doang gitu loh. Yang sini. Yang kayak kemarin. Terus aku kan pengen cosplay jadi Mickey Mouse. Pikir apa aku jadi Mickey Mouse aja ya? Karena aku suka Mickey Mouse. Bentar ya guys, di grup ini lagi ribut. Aku akan kembali dalam 3. Kenapa kalian ribut sekali? Kan aku udah bilang ada satu tanggapan, ada satu topik yang harus ditanggepi di grup. Jadi kayak buru-buru. Ternyata cuman kirim TikTok doang. Aku mau udahan dah goreng-gorengnya. Aku tidak mau menjadi member penggoreng lagi. Tapi gak apa-apa deh. Siapa tahu kalian mendoakan aku supaya aku membuka apa perusahaan makanan ya. Oke, akan aku lanjutkan. Tapi tidak untuk. Tapi kalau lagi mood aja ya, kalau misalnya gue gemukan gak sih. Kalau misalnya lagi enggak mood ya enggak mau. Gue sumpah panas banget, sumpah demi apa. Ntar aku kayak SR-nya bentar doang soalnya kayak ih aku tuh sebenernya SR cuma mau nanya. Kan aku ada dua pilihan nih. Terus pilihan yang pertama adalah pakai baju Mickey Mouse. Jadi kayak adalah pokoknya bisa lah pakai baju cosplay jadi Mickey Mouse. Atau yang kedua itu cosplay menjadi ibu-ibu pejabat. Aku bingung banget. Menurut kalian mendingan pakai Mickey Mouse atau ibu-ibu pejabat? Kita akan vote. Yang kuning Mickey Mouse, Mickey Mouse, dan yang biru ibu pejabat. Sampai jam 16.40. Sebenernya aku udah ada bajunya dua-duanya, jadi tinggal pilih aja kayak mau yang mana nih, yang mana nih ya. Tapi meet and greet kemarin aku kan udah kayak sangat laki dan sangar gitu kan, jadi aku pikir kayak karena aku sudah memakai baju drift, jadi kayaknya aku kali ini mau yang kayak cewek dikit gitu deh. Antar jadi ibu-ibu pejabat atau menjadi Mickey Mouse. Tapi lucu sih kalau Mickey Mouse yang nanti kayak lucu deh. Sebenarnya kalau pakai yang ibu-ibu pejabat itu bajunya belum nemu sih, guys. Misal nih kalian voting,
Terus votingnya misalnya hasilnya adalah Mickey Mouse. Tapi ternyata kayak aku lagi gak serak pakai Mickey Mouse, aku bisa aja pakai. Jadi ini votingnya buat kayak mengetahui sih sebenarnya kayak orang-orang lebih mau yang mana. Jadi gue bisa lebih effort buat menyiapkan sesuatu yang itu. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Kan kalau cewek emang kayak gitu, apapun perkataan orang lain, kalau dia maunya itu, ya itu. Satu menit lagi ya, best friend. Emang lu cewek lah? Iya, emang cewek. Guys, pengen makan piscok deh, guys. Tau gak sih dulu, waktu SD, temen adek aku, mamanya tuh ada yang jualan piscok lumer. Tapi sekarang kayak, terus everywhere tuh orang-orang jual piscok, dulu piscok lumer, tapi sekarang satu pun gak ada yang jual piscok. Udah langka. Udah langka. Udah piscok biasa. Kalian kemana? Kalian kemana? Beli mbak? Oke, udah full, jadi kita unvoting dan the result is... Kalian mau aku jadi ibu-ibu the ibu-ibu pejabat? Tapi aku maunya aku jadi Mickey Mouse. Atau pejabat Mickey Mouse? Mari kita lihat nanti di meet and greet tanggal berapa sih meet and greet? 16. Oke. Okay. Nanti aku give piscok ya. Ella udah basi dong. Meow 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 meow. Pokoknya lihat nanti deh guys, dapetnya baju apa. Sekarang aku showroomnya bentar aja, sekitar kayak setengah 30 menit. Kan tadi 16.11 berarti udah 30 menit ya? Belum sih. Udah 30 menit guys, minta maaf banget. Udah sebenarnya aku showroom mau menanyakan itu doang. Karena jam sebentar lagi aku harus pergi latihan. Tapi sebelum latihan aku akan tidur dulu guys. Jadi ini waktunya untuk tidur. Baru 23 menit. Ini kalau misalnya pengen bobo sore gitu loh guys, bobo sore. Kayak ini ngantuk banget. Kodok Zuma. Kalian lagi pada ngapain emangnya guys? Sumpah gerah banget, sumpah gerah banget. Aku akan end live ini di 16.45. Aku udah selesai ujian, jadi kayak aku ingin
hari ini tuh aku tuh pengen tidur yang kayak, bayangin ya guys, kalian bayangin, cepet kalian bayangin, sekarang kalian bayangin. Jadi kemarin itu aku bangun jam 6 pagi. Habis bangun jam 6 pagi, aku siap-siap sampai jam 7. Jam 7 aku otw ke kampus sampai jam 8. Jam 8 aku kuliah yang pertama itu sampai jam 10.30. Habis jam 10.30, aku lanjut lagi 10.40 sampai jam 13.10. Terus jam 13.10 aku pergi makan mie ayam sama teman-teman aku. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Sampai jam 13 jam berapa sih? Jam 1. Ya kan. 1 lewat 10 sampai jam 15, sampai jam 3. Jam 3 aku langsung OTW ke FX. Itu nyampe sekitar jam 4-an. Jam 4 aku GR. Terus siap-siap makeup, terus jam 7 show. Terus jam 7 show sampai jam 9. 9. Terus jam 9 briefing bla 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 lili sampai jam 10. Terus jam 10 latihan sampai jam 11. Nyampe rumah jam 12. Mandi bla 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 tralili jam 1. Jam 1. Terus udah deh. Aku bilang sama mbakku, tolong besok jangan dibangunin, kayak karena dari kemarin tuh aku kan ujian terus kan. Jadi aku dibangunin pagi terus. Aku bilang kayak, tolong kali ini jangan dibangunin. Aku nanti malam ada latihan. Malam. Jadi karena member lagi sibuk-sibuknya, kalian jangan memaksa member. Oke, sekarang aku, makanya ini mumpung ada waktu, aku showroom. Tapi setengah jam aja, karena aku mau lanjut bobo. Oke guys, thank you ya. Aku cuma mau nanya itu doang sebenarnya, mau nanya baju karena gue mau pre-order bajunya. Oke, di sini ada Kak Septian Rangga, Kak Nigel, Kak Rafael, Kak Adel, gak ikut konser Enif. Why? Kan itu di rumah lo. Kak Vincente, Kak Set Girl, Kak Alfian Fatoni hampir oleng. Kak Umar, osnya cuma Ola, sumpah. Teman kampus aku juga ada yang namanya Umar, dia seru banget. Kak Vito, ada Kak Rian, ada Kak Kurdini, ada Kak Bejo Bin Kartubi, dan yang pertama ada Kak Bambang Fente. Pokoknya kalian semua kayak sampai bertemu di meet and greet dan konser. Oh iya, besok aku ke Bali juga. Pokoknya JKT masih banyak event, jadi tenang aja. Kalian masih bisa ketemu JKT kapanpun, dimanapun. Kita masih tetap bisa bertemu. Kalian, coba aku gak dapet ini. Kan kita ketemu. Masih banyak banget event, kayak 85.000 event lagi untuk JKT. Oke? Okay, thanks guys. Bye. Thank you.